niatnya kita kan baik kita. Ya, siapapun beliau ya kita doakan ya. Mungkin dia lagi cari makan atau yang menjaga makam ini mungkin ya. Kata mukul-mukul lah. Yang menjaga makam punden ini ya. Karena dilihat dari makamnya tadi banyak nisan-nisan kuno ya. Gimana Mbak Toya? Kayak gak udah mata kan. Duh, duh. Gak punya mata. Musuh kan motor ya kan? Ya Allah, dia gak punya mata ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam sehat damai selalu Nusantaraku. Oke, di ekspedisi kita kali ini kita ada di wilayah Gondang Mojokerto ya. Konon di sini kita akan mereview sebuah makam kuno dan di daerahnya ini juga masih terdapat orang-orang juga kuno ya. Kita lihat nanti seperti apa. Tetap ikuti channel ini sampai akhir ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bagaimana kabarnya teman-teman pencinta belusukan dimanapun Anda berada? Kita akan terus melakukan jejak-jejak peradaban leluhur ya. Jangan lupa untuk support kami dengan like, share, dan subscribe ya. Nah, kita tanyakan ini. Nah, guys. Nah, ada apa Mbak Tui? Ada orang pedalaman guys. Loh, mana kan? Loh iya, ternyata benar ya teman-teman ya. Ya Allah, ya sih kan. Kang, ternyata benar ya teman-teman ya. Itu suku pedalaman yang. Oh yang dikatakan warga Roja tadi ya. Loh kan, ini kan benar ya Kang. Tak kira, ini memang cerita awak. Ternyata benar. Kang, tidak apa-apa Kang ya. Ya ternyata ini benar-benar bukan hanya makam kuno. Tadi memang di daerah sini juga masih ada orang-orang kuno ya. Padahal seperti ini ya teman-teman. Ya. Di pinggir desa. Ini di pinggir desa Kang ya. Seperti itu. Kan? Oh ya. Ya, ini saya ditemani Mbak Toyo ini ya sebagai penunjuk jalan ya. Ayo kan, ayo. Ya kita lari kan. Kita ikuti terus ya Kang ya. Mbak. Hati-hati Mbak. Mbak kita tanyain aja Mbak. Kira kan niatnya bagus Mbak. Kayaknya orangnya sopan ini Mbak. Coba kita tanyain ya saja. Kalau ngerti bahasa kita. Enggak, nanti saya bahasa sanepan ya. Biasanya dia hanya mencari kasih kode tok ya. Pamit, Bang, nggih. Ya. Ternyata lah. Nah, baik, Kak. Ya, amit, Bang, nggih. Bang mau tanya-tanya, Mbak. Bahaya, Kang. Bahaya, Kang. Kang, orang kumur dulu kan orang sabar-sabar Kang. Kalau kita enggak nyakiti kita kan ya kula nuwun, Mbah. Oh, kok ngene rek. Kang, kemana-mana ya takon Kang? Takon ono Kang? Dowel lek ngene ya. Ya mesti wong kuno Kang, wong kuno Kang iki Kang. Kayu rawi. Oh, kursi. Tak angkat ya Kang. Kayu, Kak, ini penting gini niati kita kan baik kita.
Ya, siapapun beliau ya kita doakan ya. Mungkin dia lagi cari makan atau yang menjaga makam ini mungkin ya. Kata mukul-mukul nah. Yang menjaga makam punden ini ya. Karena dilihat dari makamnya tadi banyak nisan-nisan kuno ya. Kemungkinan orang-orang seperti ini yang masih ada ya, atau mungkin ini keturunannya Kang ya. Keturunan wajahnya enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Kamu lampir kan. Rambutnya putih. Rambutnya putih Kang ya. Iya. Ya ini asli real ya teman-teman ya. Jadi makan rumput ya. Loh, makan suket ya. Iya. Makan kembang Kang. Kembang. Ya kita dari ya, tanya Kang dengan bahasa isyarat Kang biasanya Kang. Hati-hati loh Pak, bawa carang itu. Kakak bobo kok kak. Kan. Ba. Nyuwun sewu, Ba. Tuh, bunyi. Ngomong Kang, semaur ngono. Loh. Iku semaur Kang, apa kan melayu Kang. Enggak, anu Ba, kalau nyuwun izin, Ba. Loh, suaranya hanya seperti itu saja Kang. Ya ini sudah 5 menit ya. Sudah 5 menit kita tanya-tanya masih belum ada jawaban ini ya. Iya. Saya enggak ngerti bahasa ini. Iya Kang. Kira-kira dilempar ini gimana? Oh iya. Loh, melayu Kang. Kabur orangnya. Iya melayu Kang. Halo Kang. Kayak ngambil batu. Ngambil batu kali ini Kang. Kang, ayo nanti Kang. Lu munggah ya Kang. Ya ini di komplek makam kuno ini ya teman-teman ya. Kayu orangnya Kang. Megang kayu lagi. Kok emangan Kang kok ya Kang. Paling malu kelasan kok ya Kang. Kembang-kembang kan ya. Lu menang ya Kang. Kok menang ya. Kok enak gunung kok emangan ya Kang. Mirip gorila. Mirip gorila. Iya Kang. Iya. Ini gimana anak ajaib ini. Mas Yo gimana Mas Yo? Itu apa itu? Temannya Mas Yo. Ya, siapa itu? Tapi jadi hantu. Oh, jadi orang. Jadi hantu. Enggak hantu itu Mas Yo. Itu leluhur kita. Itu leluhur kita itu Mas Yo ya. Itu orang. Masih tidur-tiduran. Loh. Iya. Gimana kita nekat kita ke sana ya. Kita coba untuk berbicara. Iya ya. Maksudnya anu ya. Penunggunya atau siapa itu Mbak ya? Tolong jangan lari ya. Iya ya, siap. Biasanya dia Mbak paling ngangguk sama godek tok Kang. Ditanya itu ae Kang. Mbak sampean keturunan Majapahit ta sinten Mbak? Tuh doane Mbak aku Mbak. Oh, keturunan Majapahit ya Mbak. Mbak sudah lama tadi sini Mbak. Oh, ono to ya. Iya Kang. Itu bahasa takut ya Kang gue carang ya gue mau Mbak kalau putune Mbak pada kepingin kenalan Mbak bahwasanya memang leluhur Majapahit itu memang ada nih Mbak minta izin izin ya Kang tapi yuk gak bicara sama sekali uak tak gitu Mbak nyuwun sewu Mbak Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Mengerti bahasa ya? Sepertinya mengerti. Mengerti ya? Kita enggak mengerti bahasanya. Bahasanya dia tahu kan ya. Bahasa isyarat ya. Kak, kau kalau Kang, kalau ide-ide kan Kang. Salaman mengenai Kang. Pamitan ya Kang, kau bukan. Pamitan ya Kang. Jempol Kang kok menang saut Kang. Oke. Oh, kalau rame-rame Kang. Okay. Bahasa isyarat. Oh, jangan bikin gaduh mungkin di sini Kang ya. Tapi di sini kayak Kang. Iya. Enggak apa-apa ngono kayak. Gimana Mbak Toye? Kayak enggak punya mata Kang. Enggak punya mata. Enggak. Musuh kan motor ya Kang. Ya Allah. Dia enggak punya mata ya. Mbak ya. Ya mohon maaf ya teman-teman itu. Teman saya itu lari ke birit-birit. Ini anak ajaib juga kabur ya. Ya mohon maaf ya teman-teman ya. Bila ada kata-kata atau gambar yang kurang berkenan ya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan ada hikmah di balik semuanya ini ya. Kita hanya niat.
Nah, di mana, Kak? Di mana, anak? Di sana tadi ya. Oh, oke. Oke, mohon maaf bila ada gambar atau kata yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan ya. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa tetap di jalur nguri-nguri sejarah budaya kita lestarikan, kita kondisikan, jangan sampai peninggalan-peninggalan cagar budaya yang ada di sekitar kita ini diakui oleh bangsa lain. Siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau tidak sekarang ya. Oke. Kira-kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu.